Polda Sulawesi Selatan gencar menggelar vaksinasi massal sejak satu pekan terakhir di Kota Makassar. Brimob Polda Sulawesi Selatan menargetkan 1.000 warga umum dan lansia yang divaksinasi. Vaksinasi ini digelar di Makobrimob Polda Sulawesi Selatan. Setiap peserta vaksinasi harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum divaksin. Vaksinasi pun dilakukan beberapa sesi agar tidak menimbulkan kerumunan. Warga yang telah divaksin harus menjalani observasi selama 30 menit sebelum diperbolehkan pulang. Dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-75, Polda Sulawesi Selatan, khususnya Satbrimob Polda Sulawesi Selatan, melaksanakan vaksinasi massal yang terdaftar sampai hari ini 1.000 lebih. Namun pagi ini yang datang kurang lebih sudah 300 sampai pukul 09.00 ini. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai dengan sore. Vaksin ini tidak hanya dilaksanakan di Satbrimob Polda Sulawesi Selatan saja, dari ada di seluruh polres-polres yang ada di Polda Sulawesi Selatan mulai tanggal 20 sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Mudah-mudahan